Oke, Mbak. Oke, siap. Siap. Aku harus bagaimana ini, Aku Mbak? mah ya enggak, aku cuma kan bertanya. Soalnya saya itu kan ini, Mbak. Kemarin itu kan tambah kontrak, mencari solusi sebenarnya. Apa ya? Panas. Saya itu kan dijanjikan mau dikasih uang long service kan. Ternyata hari Sabtu kemarin uang long service itu sudah dibahas. Uang long service kamu itu berapa katanya? Kalau 4 kontrak sekitaran 24 lebih, aku bilangnya begitu sama majikan. Oh iya, bilangnya begitu. Lah terus kan saya sendiri mengira setelah ini, karena bulan 11 kan katanya mau ini, mau apa, mau tanda tangan kan gitu. Saya kira bulan 11 tanda tangan ini saya dikasih, karena sudah banyak yang saya obrolkan sama majikan. Ternyata setelah tanda tangan saya nggak dikasih. Seolah-olah kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Jadi sepatah kata pun habis tanda tangan itu ya langsung saya nggak dikasih gitu. Nggak dikasih apa-apa juga. Dari kan itu nggak ada omongan apa-apa gitu. Begitu. Kira-kira ada solusi nggak? Oh, artinya ini majikan ingkar janji sama sampean? Iya, kalau menurut aku ya dibohongin gitu. Oke. Oke, sekarang yang harus saya sampaikan, situasi dan keadaan gimana? Untuk sampean bisa dapat long service itu bagaimana, itu yang sampean harus ngerti. Iya. Sampean sudah ngerti apa belum? Belum. Nah, makanya saya kasih ngerti dulu. Itu karena itu pijakan awal. Gimana? Gimana? Untuk menerima long service, itu yang pertama, sampean sudah kerja lebih dari 5 tahun. Itu persyaratan pertama, lebih dari 5 tahun. 5 tahun berarti 2 kontrak setengah. Nah, lebih 5 tahun. Sampean akan menerima long service term and condisi. Sampean akan menerima long service bila yang pertama, ya kan? Yang pertama adalah majikan tidak membutuhkan sampean. Ya. Tidak membutuhkan sampean itu lantaran yang pertama, enggak bisa relocation. Pergi ke luar negeri, tidak tinggal lagi di Hong Kong. Intinya majikan udah nggak pakai. Ya nggak pakai itu banyak banget alasannya. Apapun alasannya, kalau majikan udah nggak pakai, yang meminta majikan, bukan sampean. Kalau kita, karena kondisi kita sakit, ada surat sakit dari rumah sakit satu. Yang membuat kita nggak bisa kerja. Terus yang kedua, karena kita sudah expire umur 65. Masa pensiun. 65. Masa pensiun, wes. Itu kalau dari faktor kita. Kalau dari faktor majikan enggak butuh kita. Selama majikan masih butuh kita dan kita masih di bawah 65 dan kita tidak sakit, tidak ada surat sakit, maka majikan tidak berhak memberikan long service. Tidak punya kewajiban untuk memberikan long service. Nah, kasusnya sampean ini memang majikan enggak harusnya ngasih. Tapi kan ini janji kan? Iya, dari awal sudah ada perjanjian. Nah, sudah awal ada perjanjian, tapi dia mengingkari janji. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau itu, Mbak. Kan di kontenku juga banyak majikan ingkar janji. Kan ada juga long service mengingkari janji, itu ada. Di kontenku ada banyak. Makanya itu yang jadi pembelajaran. Nah, sekarang sampean sudah terjadi, harusnya pada saat tanda tangan yang ketiga, kalau kita mau dapat, dengerin saya ngomong dulu ya, jangan dipotong. Oke. Kalau sampean mau dapat long service, tanda tangan kedua mau ketiga, sampean minta dulu. Kalau enggak, ganti. Aku mau ganti majikan. Tanda tangan ketiga enggak perlu minta. Kasih. Walaupun sudah 5 tahun, walaupun masih 4 tahun, belum 5 tahun. Kalau dia bilang enggak mau, ya sudah, kalau enggak mau saya, enggak apa-apa, aku cari majikan yang lain. Kamu enggak ngasih long service lo. Dalam peraturan kan 4 tahun, ya sudah enggak apa-apa. Kamu enggak mau kasih enggak apa-apa. Aku juga enggak nambah, gitu aja.
kan kuat-kuatan kalau memang niat dan tujuan sampean ke long service ya, niat dan tujuan sampean ke long service daripada di PHP yang ini kan ngelundas. Sampean ngomong, sampean ngomongnya aku kan, sampean ngomongnya aku kan sudah kontrak keempat. Kalau sampean ngomong sama aku kontrak kedua, aku pasti kayak gitu ngomongnya. Kalau yang itu masalahnya kurang informasi. Enggak kurang diinformasi. Intinya begini, sampean legowo. Ya, sampean legowo. Kalau mereka enggak mau ngasih. Jadi, aku ngerti, sampean jadi langsung bad mood kan. Terus rasanya nyambut gawe gak semangat. Ya. Iya, karena ini apa? Iya, itu depresi karena sampean ngarep-ngarep betul. Apa yang dinamakan? Pekerjaannya enggak sesuai kontrak soalnya dari awal. Nah, bukan dari awal sih, setelah corona ini datang terus pekerjaan itu kan enggak sesuai kontrak. Nah, wani ora laporan nang labor. Nah, nek kerjaan enggak sesuai kontrak sampean jalani. Nah, itu masalahnya wis kadung masih. Enggak, masih wis kadung ya enggak apa-apa. Kalau dalam kontrak sampean sekarang yang terjadi apa? Yang sampean kerjakan apa, wani enggak? Enggak sesuai kontraknya apa sih? Heeh, enggak sesuai kontraknya apa? Kontraknya tulisannya piye, sampean piye? Kontraknya dulu kan aku jaga nenek, cuman berdua sama nenek kan. Heeh, ditertera ya, tertera. Terus, di kontraknya tertera ya. Jaga dua nenek, satu rumah berapa orang? Bukan dua nenek, jaga satu nenek. Aku cuman sama berdua sama nenek. Oke. Okay. Terus di kontrak? Iya, di kontrak. Oke, ya wes. Terus bantu di rumah majikan anaknya nenek yang perempuan itu sebelah rumah. Itu dulu agent kalau ngomong. Itu. Terus? Nah, terus kesini kan nggak ada masalah, lancar. Nah, terus setelah corona datang ini. Nenek, anaknya nenek yang cowok dua itu kan punya istri, semuanya punya istri. Nah, terus dia itu pulang ke sini. Gitu. Nah, pulang ke sini kan dia sampai saat ini tuh udah gak mau pulang ke tempatnya sendiri di China sana. Oke. Okay. Itu. Ya, kalau aku ngomong sama majikan, aku sudah sering ngomong sama majikan. Aku kerja dua rumah itu gak boleh. Kamu tahu ini kan, aku bilang itu. Tapi nggak apa-apa, ini agen kan yang ngasih, aku bilang itu. Nah terus, agen itu juga ganti, agen yang dulu itu nggak ada. Yang waktu aku pertama masuk ke agen itu, agennya nggak ada. Orangnya yang nggak ada, agennya masih. Mm-hmm. Itu. Nah, apa ya, ibaratnya aku nih sudah kayak terperangkap itu loh, Mas Andro. Melayu dong. Jadi kon ngrungokno sik, dengerin dia dulu. Aku sudah Kayaknya aku ini kan kayak sudah terperangkap itu. Apa ya? Aku di sini itu dikasih kebebasan. Nah, terus akunya itu yang saya harapkan dari dulu itu ya long service itu, andaikan long service itu enggak ada, ya mungkin kalau aku enggak dijanjiin, mungkin aku enggak akan nambah dari dulu, sudah pergi gitu loh. Tapi berhubung dia, oh ya saya kasih, pokoknya saya kasih lah tuh sama dia. Setiap mau tanda tangan kontrak itu aku ngomong, dan kalaupun enggak ini, dia itu kadang-kadang ngomong sendiri gitu loh, ngomongin masalah uang, masalah gaji kamu hari ini mau naik loh, ini loh service kamu ini mau ini loh, itu biasanya dia itu seperti itu. Jadinya aku itu kayak gimana ya, semangat. Kayak berharapnya beneran semangat ya udahlah. Okay. Daripada kontak ganti nanti takutnya ini lagi, karena aku yang dulu kan aku di PHK itu sudah kan dua kali gitu loh. Jadi kalau saya itu pindah-pindah lagi takutnya gimana gitu. Terus ya udahlah jalanin aja di sini toh, dia ngasih long service gitu loh. Tapi ternyata endingnya ya seperti ini gitu loh. Makanya aku nanya,
Mas Andro ini ada solusi enggak ya gitu, kalau aku beri kontrak gimana ya gitu. Oke, kita satu-satu yang bahas. Yang ya, tapi yang sampean tanyakan dulu kita yang jawab. Karena aku punya banyak bahasan ini dari cerita sampean, aku punya banyak bahasan. Oke. Kalau break kontrak bisa nggak ganti majikan terus nunggu visa di Indonesia kan, pertanyaan sampean itu kan? Bisa banget. Sudah selesai kontrak berapa sampai 4 toh? Bisa banget itu, kecil. Makanya sampean istirahat di rumah. Tapi kan kontrak baru ini loh, masalahnya kan kontrak nggak ada baru masalah ini. Tidak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sampean tinggal kapan mau break, kalau perlu cari majikan dulu tanda tangan, habis itu break. Kalau kalau sampean ini ya, kalau sampean nuruti ego ngamuk, nah, nek nuruti, iya, dengerin. Aku iso nuruti jahatnya hati dan perasaan ego aku iso. Terus aku iso juga supaya sampean damai dengan diri sampean sendiri. Lo dua hal yang bisa saya berikan sama sampean. Nanti tinggal sampean mau pilih yang mana. Kalau sampean sakit hati, ya kan? Sampean kerja gajian tanggal berapa, ya kan? Sampean kerja gajian tanggal berapa? Sampean sudah cari majikan, ya kan? Cari majikan cimeng tanda tangan. Begitu sampean gajian, kue-kue kabeh koyo taek. Ki bayaranmu tak balik no biek. Tapi barangnya kabeh sampean, barangnya kabeh sampean cepak no. Ya. Oke. Sampean bisa, itu sakit hati. Tapi dampaknya, nah ini dampaknya. Yo, enggak boleh. Heeh, enggak boleh kan aku ngomong enggak ada dampaknya. Saya harus bilang. Dampaknya dia akan menulis rekor. Tapi bagi nah, saya itu. Dengerin dulu. Tapi bagi saya, walaupun mereka menulis rekor, sampean kan pulang Indonesia, nggak ada masalah. Dan sampean pernah finish 4 kontrak, itu nggak ada masalah. Walaupun ini baru, intinya 3 kontrak sampean sudah berjuang di situ kan, oke. Itu resikonya. 4 kontrak ini yang kontrak yang kelima. Nah ya kan sudah 4 kontrak, itu catatan sampean bagus. Kontrak kelima nggak masalah. Ya itu kalau nuruti ego dan sakit hati. Caranya kayak gitu, bayaran balik no kabeh, kowe koyo taek entut goreng wis. Aku ngalih. Tak cap ye hari ini juga semuanya, telepon polisi ya kan. Telepon polisi suruh jadi saksi, barangnya suruh ngecek. Ya, barangnya suruh ngecek bahwa pastikan saya keluar rumah sini, kalian tidak ada yang lapor polisi kalau saya mencuri barang kalian. Polisi datengin telepon. Wow, keren itu. Sampean metu loro ati, polisi moro. Ngecek barangnya sampean, barang sampean wis dicap ya kan, wis disiap-siap, taruh di depannya suruh bongkar mereka. Sampean catetin nomornya polisi nang sebelah kanan, kan gak enek jenenge tapi enek nomornya. Sampean iling-iling sampean catetin nomornya, tulis nang HP. Jadi dia yang akan jadi saksi. Nah itu nek sampean marah ya, hari itu keluar dengan emosi, dengan apa, hati yang panas. Itu satu. Yang kedua nih, aku bilang di dalam kontrak itu kan ada cuman sampean sama bubu. Sampean cek lagi ya, sekali lagi aku gak ngecek kontrak sampean, sing ngecek sampean dewe. Sampean cerita soalnya nang aku, ya. Sampean cek. Iya, memang itu kontraknya. Ya wes, sampean cek. Nek bener memang, dan di situ ada banyak orang. Buktikan dengan video atau dengan foto. Pokoknya sampean punya data untuk membuktikan. Hari biasa sampean lapor ke labor bahwa ini kontrak isinya cuma 2 orang, tapi di situ setiap harinya isinya ada 7. Sehingga saya harus melayani 7 orang. Piye? Kemtima labor. Nah, sampean tak kok enang labor begitu. Wis, labor akan nyurati, ya. Ya, begitu. Labor nyurati, kontrakmu sak mene, aku dilapori sama cecemu ngene-ngene, piye iki? Nah dari situ kan sampean yung yang guyu selalu aja santai, wong sampean juga sudah siap wis ngejak perang kok, ngejak ribut kok, kue sih ngejak ribut di si anu gak ngekei aku long service, aku sekadung ngarep-arep yu tak geru supisan. Wow, aku paling seneng mbak nek ngejak tukaran wong, bener gak? Bener. Jadi kalau itu yang aman, kalau sampean sama labor itu sampean aman, labor akan ngasih surat ke dia
sampean akan diceluk. Lah ya iki bener enggak kontrake sak mene? Terus kowe ngongkon aku kerja nang kene isin nang kene wong 8, wong 7, wong 6. Kowe bener apa ora? Ya gelem ya ayo. Aku tetap lapor, aku duwe bukti. Nang labor. Jadi labor jadi penengahe. Intinya ujung-ujungnya kan sampean bakal bubar toh sama dia. Nah, tapi kan bubarnya mau smooth atau mau keras, mau ekstrim kan sampean sing milih. Iya, aku ngasih opsi. Nek sampean jadi menungso sing legowo, ikhlas, yo berdamai dengan hati, sampean break dengan baik dan benar, one man notice, sampean cari majikan, tanda tangan majikan, sampean pulang Indonesia nunggu visa tenang. Wis. Pilihan ada di sampean. Oh, akeh to pilihan karo aku. Pilihan ngomong ambek aku akeh. Oke, oke. Iya, iya, oke. Jelas to. Wis matur suwun. Ilmune wis akeh. Loh iya no. Tenang, Cik. Cik Wayu kinis-kinis sik profile karo pacare ngene. Anakku. Mosok? Iku anakku. Ngapusi ya iki anake? Oh, anake Ayu-ayu, anak barep, anak wedok ngono ya. Anak wedok sing cilik. Sing lanung nang barep. Oh, anake Ayu-ayu sugih sampeyan. Mantap. Alhamdulillah. Heeh, jadi itu ya. Ya iku aku cari solusi iki bingung aku kok. Tadi itu lihat Mbak Ibu tadi banget apa karep. Oke, lihat YouTube itu, YouTube-nya sampeyan itu kok ada nomornya itu. Terus aku simpan. Siap. Ya. Jadi oke, okay, kita itu. Balik lagi ya. Sudah punya pandangan kan sampeyan? Sudah kalau pandang. Nah, satu lagi Mas Andro ini. Siap, kita selesaikan dulu. Kayak apa ya? Agent diganti tanpa sepengetahuan saya kan itu enggak masalah. Enggak ada masalah Mbak agent itu. Agent itu enggak aslinya wong enggak kanggu. Nek sampean ambek majikan wis kelar beres iku aslinya enggak kanggu dan agent pun nek wis mari nampa dhuwit sampean ngeluh model opo ae mung ndase, tetep gak gelem ngurusi. Wis mari urusane agent iku kontrak dek nampa dhuwit majikan kau tim sae. Kalau agent-ne ada perjanjian sama majikane 3 bulan arek iki gak apik kowe tak ijoli arek liya baru dari 3 bulan itu sampean dipuk-puk. Ojo sampe break, ojo sampe bubar, ojo sampe ngalih. Majikan iki agent itu karakternya begitu, Mbak. Nah, nek aku yo gak, nek aku gak selesai potongan yo ojo utangmu tambah bobrok engko. Nek aku berharap nek sing non, tapi nek sing wis XX kan no problem, saulan metu, seminggu gak kerasan mecetat yo mecetat to. Intine nek wis mari finish iku gak ngreken, Mbak. Mau break, mau intermittent no problem. Tapi nek gurung sampai finish. Maksudku, gitu loh. Yang ganti agent itu kan majikan. Gak ada masalah. Oh, enggak masalah. Enggak ada masalah. Sampai tiba-tiba enggak gelem sama ejeniku, sampai ejene ambek aku cocok enggak ambek majikan, majikan enggak cocok rego ya wis ngalih lo, ya enggak masalah. Enggak masalah. Untuk mengajukan ejen itu boleh siapa aja. Tapi nek dia butuh ambek majikan itu ya paling enggak manut, kan gitu ceritanya. Jadi kayak gitu, Mbak. Jadi sudah punya pandangan setelah telepon saya, sudah punya gambaran, ya kan? Aku yo gambaran nih. Gambarannya itu yo ingin ngebrik gambarannya. Iya. Cuman kan cara untuk ngebriknya tadi lo. Bisa itu bisa turun apa enggak, nah bisa. Cara ngebriknya itu yang kurang paham. Bisa. Kalau bisa turun apa enggak, saya make sure lah bisa sampean. Sampeyan ora tau nyolong kok. Ora tau nyolong nang Wae Hong kan? Ora tau nyolong nang Paken Shop. Apa nyolong biasa nang majikan? Oleh yo. Mentang kontrak ada finish yo goleki aku tak golekno majikan sing apik, sing jos gandos. Kok bingung. Enggak ada kalau rekod ke situ enggak ada. Cuman kan ini. Soalnya aku kan enggak tau libur. Satu, nah kemarin jaluk libur, aku ben resek jaluk libur ben minggu aku saiki prei ngono. Lah gak pokoke prei aku resign. Gak pokoke prei lapor lebor kene-ne direkam sampe jaluk prei terus oh gak iso kowe gak oleh prei ah laporno labur ne kene-ne dhek wis kena pasal tok intine tapi sampean kudu duwe rekamane makane nang HP-ne sampean iki didelok recorder.
kemarin itu kan aku kan minta libur. Aku sekarang itu mau minta libur. Terus dia bilang, terus kenapa kamu kok minta libur? Loh, aku itu setiap hari Minggu aku minta libur. Loh, terus kenapa kamu seperti itu? Loh, aku itu bosen loh. Aku itu nggak boleh loh nggak libur. Aku tuh bosen di rumah. Aku ini direkam ya gak? Itu masalahnya nggak direkam. Ya wes masalah tok sampean berarti. Lanjut. Lanjut. Makane rekaman. Lah sekarang aja bukti no gak iso libur. Nek adik gak duwe bukti ne rekaman terus piye jal ngomong karo lebur. Kem kae kong apa? Hah? Kakean ngomong yo. Kem toye kong. Apa? Omong bohong apa? Kong Taiwan lah ngono Mbak, kudu direkam Mbak. Aku ambek sidik-sidik gak ngerti sing ngerti bojoku. Jadi nek ngejak rusak aku iki pinter Mbak. Ngejak rusak iki pinter nek aku. Tapi nek ngejak apik iki kan aku dudu wong apik ngono, aku gak gelem ngaku wong apik Mbak. Tapi nek sampean iki aku sing serius sing pertama iku mang. Piye? Rasa gaji jebret di balik nang majikan. Wis, dino iki aku metu. Polisi. Terus dino iki aku metu. Balik nang BMA, iku kucing sir, kucing itu. Tetap ekstrim, tapi medeni siap gak siap, kan redeg. Intinya, intinya gaji jangan dikirim Indonesia semua, sampean harus pegang. Intinya itu. Dan akhirnya sampean keluar hari itu juga, kan dia tetap nukokno tiket sampean. Dalam 2 minggu tiket tak dikasih lapor-lebor. Oh, tiket tetap sampean jatah tiket ya. Jatah tiket sampean mulai enek ya kan. Terus marang ngono uang 100, gak apa-apa ngalih. Terus segala urusan semuanya kita selesaikan di agent atau sampean nang agent, sampean telepon agent-e ya kan. Sampean telepon agent-e, sampean nang agent nunggu ide teko. Uang jangan diserahkan ke agent sebelum dia datang. Dia harus datang, dia harus tahu, dia harus tanda tangan, dia nerima duit dari sampean, sampean harus bawa berkas kertasnya kwitansi. Kalau enggak, kwitansi ini apa itu mas? Kwitansi apa? Yo kalau sampean menyerahkan uangnya di agent, nek menyerahkan uangnya di rumah polisi tadi saksinya. Paham enggak? Suruh menjadi saksi polisinya. Pak polisi, kowe dadi saksiku ya. Hari ini aku metu dan aku mbayari gaji iki 1 bulan gaji ke majikan. Ngono. Nanti urusan tiketku dan semuanya, kita lapor ke agen. Aku akan nunggu di agen. Tiketmu atau mbok kirim ke aku tiket sama uang 100. Sebagai perjalanan. Nah ngomong Pak polisi ya, jadi saksinya tolong dicatat hari ini tanggal sekian saya selesai kontrak bersama majikan ini. Ngono polisi sing dadi saksine. Wis kuat iku nek saksine polisi. Wow, genah sampean. Wedi dek moro-moro kene polisi. Wah, sampean wis siap. Hari gajian wis aja kaken mumek nang jero omah, wis mbok adahi koper kabeh. Wis bener-bener iku jenenge ready, siap. Wong aku kowe macam-macam karo aku, ayo tak sikat dasmu. Mbok pikir aku wedi karo kowe. Oh, nek aku ngomongin ngono. Tuh nek kita pakai ekstrim. Nek enggak ekstrim tadi laporan ke labor. Yang terakhir lagi ya keluar dengan cara baik-baik, one man notice sampean enggak kehilangan apapun kan gitu. Wis sampean pilih pokoknya 3 hal. Oke? Iya. Oke. Nek jek bingung meneh sampean telepon meneh. Loh, kok guyu? Halo? Ya, kok guyu sih? Ya ngono lah. Sebenarnya bingung. Wis pencerahan ya. Kan? Wis iso kan? Gak usah khawatir. Umur piro sih sampean? Umur kok tuwa nang. Piro? Wis 45 kurang 44. Oke, okay, wong X kok. Ombe adem enak. Enggak sih niku. Sing teh nang gelas iku lho. Sekitar 45. Nah, cek pengen nang Hong Kong apa mule? Apa piye? Iya, saya pengen. Oh, ya wis golek majikan. Iku lho sing nang gelas Puyan. Kopiku. Yo njaluk rene kok. Iki lho. Njaluk kopine kok mau medit kuwi dadi bojo.
nang konten nih Mbak, biasa royan kopi. Iya, gak apa. Wes itu ya. Siapa kira-kira? Tapi ini apa meneng? Sampe niki ana jenenge apa jan? Oh, yo duwe no. Yes. Dinti aja jenenge sampean. Aku tak rono. Minggu aku prank. Boleh ketemu bojoku. Bojoku bisa ketemu ini. Gimana itu? Kos BB. Yo tar ya tak ke sana aku daerah mana kos BB itu namanya. Kos BB FCC MTR lu. Proses kok Fuyan? Oke enggak? Hah? Ada soalnya ada temanku mau cari majikan. Nanti tak bawa ke sana. Sundu esunku kok aku kok pokon belajar halo. Bisa. Sampean ke sini lah, Mbak. Soalnya ada temanku mau cari majikan nanti tak bawa ke sana. Boleh. Finish konter. Siap. Laksanakan. XC. XC. Sampean telepon dulu ya. XC. Cara mana? Jam 11. Iya, kan lebar. MTR begitu Kak sampean keluar ya, keluar. Pokoknya keluar MTR itu jangan yang ke arah exit E. Jangan, tapi yang berlawanan. Belok E ke kiri. Nek madep dalane belok E ke kiri. Kalau ke exit E belok E ke kanan. Sampean ke kiri sing lewati terowongan. Ya, terus. Wes. Sampai C nanti telepon saya. Oh, oke. Nanti kita kesana insya Allah. Dan sebelum berangkat WA dulu. Sampai dibales baru sampean berangkat. Jadi jangan berangkat sebelum ada balesan dari WA. Engko wedine sampean wis kadung budal. Aku nih cik burung melek. Oh, oke. Oke. Oke, siap. Wis aman. Wes matur suwun. Wes lega. Wes lega ketemu ni apa? Wes kau untuk nang dasi abot. Wes kak. Ya wes. Ya wes neng ono wes cukup. Ya wes matur suwun. Sehat selalu ya. Sampai ketemu. Kabar-kabar pokoknya. Amin. Geng. Ye, sehat selalu Mbak E, matur sembah. Ye, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, nah ingat ya sekali lagi keputusan bukan pada saya hanya bisa memberikan alternatif jawaban emosi, erosi, kobong, males, ngamuk, karo jawaban-jawaban sing smooth, sing lemah lembut, sing apa jenenge, sing gak ngari geger, oke. Jadi sekali lagi seperti itu. Terima kasih sudah nelpon, mudah-mudahan ada pencerahan dan ada solusi buat sampean. Yang jelas rezeki selalu ada buat sampean semuanya Mbak E. Yang sabar, yang baik hati, yang jujur, yang ikhlas, berbesar hati kok baik hati. Yang sabar, berbesar hati, ikhlas menerima, Gusti Allah pasti akan memberikan gantinya. Kalau saya hakul yakin. Setiap apa yang hilang dari kita itu sebenarnya bukan karena siapapun atau bukan karena orang lain, karena mungkin ada sesuatu yang di dalam diri kita tidak kita harusnya dikeluarkan, enggak kita keluarkan. Jadi saya meyakini itu, jadi supaya dalam hati dan diri saya kalau kehilangan apapun saya enggak bingung, enggak sih, enggak mumet. Begitu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye.